Boleh saya coba? Boleh saya Hi everyone, welcome back again to my channel. This is About Sastra. Hari yang sangat cerah pagi ini dan kita ada apa ini? Look at this. Ini pasar ya Pak? Ya, pasar. Pasar pagi. Pasar pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya mau jumpa polisi Megaman. Boleh. Oh, bersih-bersihnya, guys. Ada es batunya juga nih. Batu ais ya, Pak? Ini aisnya ya. Oke. Wow, it's a new thing, guys. Ada ayam kuning juga. Emang dibumbuin, dimarinasi ya. Keren. Jadi mereka jual ikan di bawahnya ada es batu, Mister. Iya, agar terlalu selalu segar. Iya, gitu. Ikan dia segar itu kan apa namanya baunya tidak terlalu. Betul. Apa namanya memperlambat pembusukan sebenarnya. Betul sekali. Karena mereka sudah dipotong. Ah, I love market, you know. Oh, ini adalah tempat yang apa nama kampung kalau selama itu, tapi how they manage, how they set everything is very hygiene, you know. Tapi di tempat atau wadah yang sangat keren seperti ini, bersih ya, bersih banget, surprise, tidak berbau loh. Betul, itu apa namanya, lambai. Lambai boleh saya coba? Ini berangan. Ini berangan kita pertama kali. Ini berangan. Ini tadi apa Ibu? Perah. 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 Really? Kita udah pakai kacang perah. Itu bukan kacang hutan, kacang. Ini jenis pokok kayu. Oh. Pokok besar. Buah hutan. Oh. Hutan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dari rebus. Ini yang belum rebus. Wow. Ini yang belum dimasak. Wow. Pokoknya. Sedap. Jadi pokok ada. Besar. Besar-besar nih. Wow. Ini buah berangan. Ini udah masak. Udah masak. Wow. Ini enak nih buah tadi perah. Ya, sedap sangat. Tapi dia nak makan dia kena rebus dulu lah, kena masak. Buang air satu kali. Mending dia buang satu kali, lepas masak satu kali lagi tak kena rebus cantik. Wow. Dia rasa itu seperti kacang. Iya betul, tapi kayak kacang. Itu buah di atas pohon ya. Oh betul. Di atas pokok. Kalau kacang itu kan di bawah tanah. Ini bukan kacang, ini sejenis buah. Masya Allah. Kacang hutan. Bukan kacang, ini bukan jenis kacang, ini jenis pokok. Bisa beli berapa? 5 ringgit boleh? Boleh 5 ringgit. Saya beli 5 ringgit, makcik beli nak beli makan. Iya. Suki. Di sekolah itu dia makan sedap tu. Sedap. Mana ada anak-anak orang kaya makan. Naik kereta juga ada makan. Beli buah perah. This is the first time. Praja kata perangan. Makan lagi dia berangan. Assalamualaikum. Wow.
berhasil beli buah perah. Terima kasih Pak Ci. Pasar ini Mister. Loh, jalannya enggak ada sampah. Raja Gelek. Oh, Raja Gelek itu. Banyak juga lah YouTubernya juga. Oh, halo Bapak. Assalamualaikum. Raja Dandut, Indonesia Raja. Raja Dandut. Raja Gelek. Oh, Raja Gelek tuh joget gitu ya? Joget ya. Oh, I see. Ini pasar ya, Star? I'm happy that I came to the market. Really want to come to the traditional market and we come to the traditional of market of Selama. Jalanannya. Baiklah, hari ini kita makan di Maksu Corner. Maksu Darling Corner. Halo Maksu. Nih, Maksu cerita sikit apa menu hari ni ada? Menu pagi, cerita pemuda dengan nasi lemak. Jadi nasi lemak kebiasaannya di kampung, sambal bilis, sambal udang. Oh, ada sambal udang juga. Tapi sambal udang belum siap. Belum siap, siap. Okay. Pemuda dengan ikan bilis dan sambal bilis. Oh. Okay, sila jamu. Baik, Maksu, terima kasih. Wah, wow, makanan di kampung guys, tapi tetap loh pelayanan mereka super excellent service yang diberikan kepada kami. Dan ini ada nasi goreng, menu-menunya ya guys, ada harganya juga seperti itu, jadi tidak membohongi customer, luar biasa. Seperti ini kedai The Kuci. Misi kak, misi ibu. Wah, seronok. Dia kampung, lepas dia punya apa lokal dia tak ramai. So kita boleh kenal Isha dia. Oh, dia boleh tegur, tegur. Betul. Hangat jadinya ya bang ya. Di sini orangnya. Community dia small. Beza lah dengan kalau pergi satu bandar besar orang tak kenal. Betul. Itulah kekuatan ya di kampung ya, mereka saling sapa, mereka saling kenal, sama, ya, hangat gitu ya. Iya. Jadi kayak kita tadi, kita tidak tahu, we don't know them, right? Just, ayo makan, coba. Itu kita kaget loh. Coba dong. Nak minum apa? Jadi PKR. Teh tarik aja. Special teh tarik for you. Wow, terima kasih. Krim. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Terima kasih banyak. Insya Allah. Masya Allah. Sehat-sehat ya kak ya. Buah perah namanya ya. Ya, seperti kacang bentuknya tuh. Kayak Indonesia malah seperti anggur. Ada anggur sendiri. Kayak kurma. Wow. Direbus. Enak ya. Pohonnya di sekitar sini. Pokoknya ada di sini, orang buah hutan, karena di Selama itu guys, 96% of Selama is hijau seperti itu. 57%-nya adalah hutan lindung. Jadi very easy to find unique foods like this. Aku masih belum bisa buka. Cobain aja. Iya, lagi kita jaga. Ini. Oh, aku belum. Itu yang udah terbuka. Aku belum terbuka. Oh, oke. Okay. Okay. Oh, okay. This is how we open it. Ini ngecek apa? Matematik. I think English. English, math, science. Udah lama dah ngajar. I have been teaching in my school for 12 years. Yeah. In this school. Tapi overall, I have been teaching like more than 16 years. Gabung mana? No. For my favorite YouTuber. Masya Allah, terima kasih. Terima
hari. Wow, enak banget. Begitu kalau ke pasar tuh selalu menemukan sesuatu yang unik-unik yang nggak biasa kita jumpai. Actually it's not only about the food, it's about the people. About the people. Orang-orang di pasar lebih sincere, lebih ramah. Iya, ramah. Gitu. Ini makan tertarik main. Tertarik masuk. Nak order makan, nak order makan ke atau kita ambil sendiri? Ambil sendiri. Kalau nak, kalau ambilkan pun boleh. Nah. Nak ambil sendiri pun boleh. Cuma nasi sekarang lemak, nasi lemak. Nasi lemak boleh. Boleh. Kamu ambil nasi lemak. Nasi lemak. Okey. Nasi lemak tu, kalau nasi goreng ada ada tak? Nasi goreng also ada. Nasi goreng ada. Nasi lemak. Okay. Terus Malaysia masa enggak ada makan nasi lemak? Nasi goreng sudah sering. Sudah sering. Nasi lemak. Nasi lemak. Habis buku nak cek di situ. Ah. Boleh sama. Sama cek di situ. Ah, sama. Ni keru keru. Wow. Enak. Enak. Enak banget. Hari-hari teh tarik. Ya, kok hari-hari teh tarik jadi apa pagi udah? Malam teh tarik. Oh, macam kopi. Macam kopi. Kalau di Indonesia orang drink kopi morning, afternoon, di sini teh tarik. I love this. Sarapan kita di selama pagi ini di pasar. Maksu Darling Corner. Maksu Darling Corner. Wow, name-nya aja lucu banget, cute banget. And this is buah perah. Sambal masak. Ah. Apa ini sambal masak? Sambal. Makan dengan nasi. Terima kasih banyak. Kak, terima kasih. Allah. Kenapa kita selalu mendapatkan orang baik di pasar ya? Betul ya. Allah Akbar, udah 3 kali kakak itu bolak-balik ya. Datang pergi, datang pergi. Allah Akbar. Enggak cuma di Terengganu tapi juga ada di Selatan. Terus ada di Selatan. Default character of Malaysian people. It's proven, right? Yes. It's not about the service excellence they try to achieve, but it's in them. People keep calling in market. Yeah. I don't know why. Yeah. That's what makes us really love market because they keep greeting each other. Yeah, betul. They keep communicating each other. Tidak, kita tadi sedikit agak bikin ricu di situ. Jadi kita nggak mau lama-lama dekat situ. Jadi kita masuk ke sini. Allahu Akbar. They're so. Okay, don't. Jangan nangis. Belum sarapan.